Dia berdiri cuy, dia berdiri cuy. Wah, dia lari. Dia lari, 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 dia lari. Guys, ini guys. Dani, kenapa dia ngejar gue? Elah, mati lagi gue. Kenapa dia ngejar gue? Waduh. Hey guys, kembali lagi bersama gue si Meow Awu. Kali ini kita mendapatkan update terbaru dari game Inside the Backroom. Dan kalau misalnya kalian ingat teman-teman, kita sudah pernah bermain game Inside the Backroom-nya di mana kita di sewer dan melawan ada tikus, terus ada makhluk-makhluk kayak laba-laba dan masih banyak lagi. Dan sekarang sudah ada update terbaru, jadi gua, Apip, Hans the Jumers dan juga Epun akan segera masuk ke dalam Inside the Backroom kembali dan kita lihat teman-teman stage kali ini akan seperti apa. Let's go. Oke, halo semuanya, apa kabar? Akhirnya kita main bersama lagi, bermain game Inside the Backroom. Udah ketunda berapa lama, Hans? Si Hans mau login. Jujur-jujuran aja nih gua nih guys. Ini paling susah emang Apip nih untuk atur waktu. Susah cuy, sudah berkeluarga. Sudah punya ekor. Jadi selagi bisa kita harus record guys gitu. Betul. Yo wes. Sekarang gimana nih Hans? Katanya ada update baru tuh. Update baru. Selamat datang ke Daily Dose of Backroom dengan kita semua. Ini Inside the Backroom. Coba deh gua tanya ke lu pada inget gak yang mana? Lupa. Yang ini bukan sih. Tikus. Tikus bukan sih? Tikus. 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 Iya, tikus selokan. Ya itu sih pun, kita ngejagain satu orang makan tiga nyawa gitu sih. Di dan ujung-ujungnya orangnya mati gua juga gitu loh. Karena mainin pintu gitu sih. Kalau ini susah banget yang ini. Dan ini yang tikus. Okay. Yeah. Jadi update barunya, katanya sewernya, stage sewernya di rework. Okay. Ini terlalu sulit guys, lagi-lagi terlalu sulit. Lagi-lagi. Ini mohon maaf, berarti jadwalnya yang waktu itu sampai jam 11 ya itu ya? Betul, tiba-tiba sudah harus pergi. Iya. Sorry harus pulang. Karena lama, mana nyari room ini, room ono, nyari kunci. Ini jadi dipermudah tuh? Gak tahu sih kayak gimana, tapi kita gak bakal di situ. Tapi katanya udah di rework. Ada stage baru. Stage baru? Stage-nya mungkin, stage-nya mungkin familiar sama apa tuh? Escape the Backroom. Oh ya? Apa tuh? Oh. Yaudah, start game. Start to? Game. Oke. Okay. Eh bentar, itu ada batch-nya survivor sama non itu apa tuh bedanya? Gak apa-apa, sudahlah. Gak ada hubungannya. Gelap sekali. Kenapa? FOV banget. Sih, FOV maaf, sih gak bisa FOV 90 sih. Gak bisa 90 sih. Kenapa? Sih, 80 sih. Muntah menggelembung. Coy. Oh iya kak. Iya. Coba, coba. Muntah, muntah, muntah. Muntah deh. Gue juga 80. Ingat gak? Nah, kemarin lah, ada yang kabur nih. Kayaknya gue sendiri. Kabur, kabur, kemana? Kemana? Iya, kayak, iya dari sini kan sendiri doang nih. Nih, sendiri kan. Kita abis itu dibawa kabur tuh. Iya, terus masuk ke tempat sini. Baru ini mah. Ini. Ayo, dah. Wow. Ayo. Siap? Oke, saya sudah siap. Grafiknya lebih bagus ya? Iya, kayaknya udah di update jauh. Kita kebanyakan main backroom aja sih kayaknya. Terus ini tujuannya ngapain ini kita nih? Kita ada stamina gak sih? Ada. Stamina harusnya ada. Ada. Oh ada. You need boiler room key to open this door. Nah tuh, udah ada key ya tuh. Boiler room key. Di sini kali ya kita cari. Eh, suara apa tuh? Tahu nih. Oh, masih boiler room key. Eh ini ada inventory gak sih? Oh II guys, II. I apa II? II, inventory. Oh inventory, ya ya ya. Ini ada nih, jelly-jellyan nih. Spray. Elo, elo. Eh tolong ini ada note ya. Spray. Note, ini note nih. Ambil dulu tuh guys, barang-barang. Eh mana note? Kiri-kiri ya, kirian. Once you access the machinery room. Aha. Kalau udah masuk ke boiler roomnya, follow langkah-langkah ini. Langkah-langkah? Ini ada 1, 2, 3 nih. Nyalain fireplace. Ah itu buat nanti sih. Make pip. Eh tadi lu belum kesana. Ini dulu nih. Ini sini nih. Sini dulu nih. Apa nih langkah-langkah nih? Langkah-langkahnya itu ada 1, 2, 3 tuh step-stepnya. Tapi kita suruh cari kunci dulu gak sih? Oke. Okay. Cari kunci dia dulu. Dia ngeluarin apaan ini? Intrek pun, coba pun.
Wah, saya masih teringat dengan tempat ini ya. Masih teringat kan? Oh, ini nih. Masih. Ini harus disambungin nih. Kayak kita butuh pipa deh. Oh, iya. Oh, iya pipa. Pipanya kagak. Main pipa, main pipa. Bocor. Yuk, mau ke atas kah? Yuk. Udah, mungkin di atas barangnya. Naik, guys. Naik. Nah. Duluan. Hello. Tempatnya bagus sekali. Apakah ini hotel? Hotelnya sama ya, enggak sih? Kayak ballroom ya. Oh, bisa. Boleh lihat. Ini masih di ballroom ini ya. Hotelnya beda sih, Hans. Ya, ini lebih ya gitu ya. lebih fancy. Kenapa lebih dia fancy. Buat hotel juga gitu? Lebih gede. Kan ini emang ada apa di sini nih? Temanya begitu mungkin. Oh, ini nih ada kayak buat ngebakar deh. Di apa sini tuh? Nih. Ngebakar apa? Oh iya. Kayak buat api unggun atau pemanas ya. Hei, ada ini. Yang mending soy. Siapa mending soy? Ada mending soy. Waduh. Not Hans, not. Oh. Not Hans. ini kalau di TikTok lu tau gak sih? Ada job desk masing-masing. Okay. Oh, tuh dia kehilangan kunci katanya. Berapa member berhasil kabur lewat elevator katanya. Tapi kita kehilangan kuncinya. Sini, tapi katanya ada kunci lain. Oke. Okay. Nah, katanya sesuatu punya kunci itu. Waduh. Makhluk-makhluk itu sesuatu punya kunci itu. Ya. Katanya salah satu cara buat dapetin kuncinya distract binatang itu. Oh iya, entity nih. Entity nah, 18. Entity-nya harus di-distract katanya. Sama makanan ya? Harus tarik binatangnya ke dining room. Karena di situ ada makanan-makanannya yang dia makan. Oke. Habis itu kita baru ambil kuncinya. Baiklah kalau begitu. Coba entity-nya sekarang. Iya, entity-nya humanoid. Aduh, tidak kelihatan entity-nya. Ya, pakai kartu Hydra. Terus. Dia pakai non-human face katanya. Guys, di sini juga ada entity. Katanya entity-nya suka muntah cairan hijau. Katanya harmful sekali, jadi jangan injek. Serangga entity-nya. Entity 4 juga ya, ada 4 sama 18 beda ya. Oh beda, ada 2 berarti ya. Suka makan kepompong katanya. Wow. Katanya ya, sering kepompong. Kelihatan di dining room. Suka hati-hati. Di po ame-ame dong. Gak gitu ya. Ini entity berapa ini ya? Dari tadi kalian gak ngambil item ya? Gue dari tadi ngambil item banyak banget dah. Itemnya full ya. Pun kerjaannya sama gue. Ngeklik-klikin doang. Ambil. Kayaknya ini itemnya sekarang udah per orang ini, Derek. Beda-beda. Apa tuh? Oh, beda-beda. Oke. Okay. Katanya entity yang ini ya. Tertarik sama cahaya dan ada lombang tengkorak di belakangnya kayak serangga. Tuh. Di depan tuh. Mau dideketin kah? Who is that? Kikiu. Katanya dia suka muntah cairan hijau, guys. Hati-hati. Kayaknya berapa ini dia nih? Udah tua kayaknya dah. Kena racun, guys. Ini kita dikasih jelly banyak banget sih. Kita harus ambil sih. Enggak bisa diambil. Bisa. Kok bisa sih? Ada tekniknya. Penuh, wah. Tuh, hilang kan? Kok penuh ya? Udah hilang. Habis. Ya berarti udah ada nih. Ya udahlah, biar dah. Ini enggak bisa diambil lagi. Nih kita kemana dulu nih? Udah, guys, enggak ngambil pun. Udah penuh. Nanti kita kesini lagi aja. BTW, ini dining room-nya, guys. Oh, ini dining room-nya. Dia muntah. Guys, gua lepas detektor ya. Oh, kita enggak boleh ke situ tuh. Enggak boleh ke hijau-hijaunya. Meninggoy kayaknya. Iya. Oh my god, itu apaan? Apaan? Aduh, ada monster lain, guys. Di sebelah kanan situ tadi gede banget. Mana sih? Mana? Tadi lewat beneran. Di depan terus belok kiri. Ini coba ke depan. Oh, lu pinter juga ya pakai baju hazard ya, gue liat ya. Bener lu? Takut napa-napa gitu loh. Ih, kita kemana nih? Satu pintu, satu gang. Tuh, tadi di kiri sih. Panjang kiri bener sini nih. Tadi itu dia. Gede banget. Gede banget tempatnya. Ya. Aduh. Gede banget. Ada telepon, guys. Ada lelepon. Kok lu masuk? Bener. Bisa ngumpet, guys. Guys, ada lelepon. Ada almon lagi, almon di sini nih, almon nih. Kalian kemana, guys? Gua terpisahkan. Di sini nih. Di sini mana? Mana?
Warna belakang, warna belakang. Oh. Awas, awas, awas. Awas, awas, misi, misi. Enggak, ngapa-ngapain dia. Oh, maaf deh kalau dinyamper ya. Duh. Kanan dulu enggak sih? Sini dulu enggak sih? Itu diserang terus, apaan, cuy? Ke ya, kanan terus nih. Si paling tahu nih. Aduh, dia juga jalan. Oh, itu binatangnya, guys. Ya, ya, itu. Itu tuh lebahnya tuh. Itu ngengat. Mana lebahnya? No. Oh, dia katanya oh. Awas jangan disanterin. Enggak boleh disenterin kah? Ih, ada bahaya. Mayit. Iya. Ada mayit. Alah, dolar kuning. Guys, di ruangan gua ada itu ya, ada bunyi telepon, lelepon. Oh ya? Iya. Ada suara tuh. Wah, belakang. Aduh, gua lagi aja. Aduh, tolong. Kok dia menghilang? Iya, menghilang, bukan menghilang gua. Kena ya. Maaf banget nih. Aduh, digebukin gua. Ya, elah mati duluan lagi gua. Bener aja bener. Wah, bener-bener. Hari-hari gua. Kok Abi langsung mati? Tadi kena damage dia, dulu. Kena dia. Damage. Kan damage doang, damage dulu gak sih? Damage 3 kali. Kencang banget larinya. Untung gua lari tadi. Sumpah. Abi lagi kah? Gua lagi aja. Hans, ngapain lu Hans? Gua ngambil. Kok bunyi? Ditutup nih kita nih. Parah si Hans ngambil barang. Parah si Hans ngambil barang. Tapi kayaknya itu tempat aman deh Hans. Ini enggak ada apa-apaan juga di sini. Kalian di mana, guys? Ini kayaknya game-nya lama dah, guys. Iya, emang lama udah pasti. Gua lihat-lihat ini itemnya banyak banget loh, sumpah. Item lu ke-drop enggak, Pip? Udah gua ambil. Hans, ada catatan. Oh, sini. Apaan nih? Kok gue kayak sendiri gini ya? Ikan lu mati gimana? Bener juga. 3 fossil display in the museum. However, they are replica made of sand. Something hidden of this object, but it will only reveal if the object placed underwater. Jadi kita harus ambil nanti terus taruh di underwater. The same in the same room. Just harus mungkin, harus cari yang benernya dulu kali. Ada yang nginep di sini kocak. Apa? Aku udah kejar lagi. Gimana Pip? Sini ayo. Umpah. Oh jadi mungkin ada fosil yang asli. Fosil yang aslinya. Ya Allah. Betul, betul. Papa. Sumpah. Oke. Dia berdiri cuy, Wah dia lari. Dia lari. Guys, ini guys. Weh, kenapa dia ngejar gue? Mati lagi gua. Kenapa dia ngejar gue? Waduh. Si Hans yang buka. Gini. Tau gak sih, itu entity-nya ada banyak. Yang orang banyak banget. Oh, yang orang itu banyak. Okay. Pintu mana pintu ya? Pintu. Gua menemukan tempat ruangan art. Gua belum mati guys. Wah, gua di dining room guys. Please. Gua udah mati dua kali. Lukisannya bisa diganti-ganti nomornya. Ya, jadi ada tempat lukisan, tempat fosil, tempat dining, ada apa lagi? Buat ngeheal apa ya? Gua lupa lagi ngeheal. Jelly ya? Iya. Almond milk. Almond milk. Oke, minum. Oke, guys, gua ngeheal, guys. Oh, sekarang enak, guys. Kalau lu mati, lu dikasih jalur aja, Jair. Dikasih jalur? Iya, dikasih tahu. Jalur lewat mana gitu. Ayo, kita ngumpul dulu yuk. Kayak gak ini. Enggak bisa. Harry Potter. Oh. Kayak gimana tuh? Kunang-kunang Harry Potter. Oh, kunang-kunang. Oke. Serem amat ini. Ini gua harus buang yang mana ya? Mana? Trans. Gua kecilin volume ah, volume ada suara-suara yang tidak enak, cuy. Oh no. Apip alive. Alive, yeah. Ya, mati semua. Ini cuma 10 guys HP-nya. Gua masih hidup. Lagi aja. Atau mungkin di situ dia curang. Cari mungkin nemu kayak kunci atau gua apa. Gua bawa teman. Lu jangan ke situ. Enggak bisa. Nah, gua kabur. Elah, mati lagi. Aduh, kunci lagi. Belum mati ternyata tadi digigitnya kocak. Wah, mati 3 kali gua. Mati dong gue. 3 kali gua.
Gua di ruangan painting, guys. Yang ada nomor-nomornya, Rek, di bawahnya. Iya. Nah, tadi gua dari sana tuh, barusan tuh. Ini kayaknya fosil ada salah satu deh di sini. Guys, follow the heartbeat gimana nih? Ah, dapat gua. Katanya ditunjukin tip kalau mati. Ada, ya. Nanti lu coba dah, tungguin kalau ya. Kalau kelamaan. Pay attention the number of the door. Oke, gini. Hmm? Kita kasih tahu dulu ada ruangan apa aja, jadi nanti kita tahu gitu loh. Aduh, ya, sumpah. Depan gue lagi ada monsternya lagi dah. Gimana cara hidup ya gue ini? Gue abis hidup, sebelah gue ada serangga, Pip. Gimana coba gue hidup ya? Sumpah nih, mod jelly jangan berhenti dipakai kayaknya dah. Emang tempatnya kan luas ya? Mayan. Kita nggak berhenti lari. Oke, ada ruangan gamofon. Satu doang, gede guys. Ya tadi ada gamofon. Tadi ada ruangan pilar-pilar gede banget juga ada. Pilar gede, ada guys, dining room. Guys, ini ada gue petunjuk sedikit nih. Jadi kalau misalnya nemuin tempat perapian, jangan ragu-ragu untuk dinyalakan. Karena tempat perapian tersebut, ya gitu dah. Emang lu gak mau nyalain nih? Chimney-nya. Gak bisa. Gitu-gitu. Kayaknya ada barangnya deh. Wah! Oh, kaget gue, ya ampun. Lagi. Oke. Bisa apa lu jago di luar? Kan HP banget. Mod jelly nih. Barang banyak banget mod jelly. Gua kirain siapa gitu, ternyata ada orang. Itu apa? Ini. Oke, gua hidup. Nih. Bentar deh ya. Oke, ada kunci, ada lock passwordnya. Ayo kita absen terus aja, kita nemuin apa aja. Kunci bro, tuh. Bro, Han. Lu cek sini, lu klik. Kayaknya ini kita butuh item juga buat nyurutin nih air. Apa nyurutin. Sih bilangnya? Penyedot. Ya, vacuum cleaner. Bukan, apa sih buat dicok-cok gitu loh. Yang di tos-tos. Kok pipe apa sih? COG. Kok pipe sih? Apa itu yang moncong karet? Moncong karet kayu. Plumber. Bukan juga. Kang pipa. Ape. Itu apa sih? Aduh, kalau gua ngomong kasar mungkin kalian tahu, cuy. Apa tuh? Waduh. Tau gak sih? Disensor. Namanya apa anjir itu apa? Itu apa ya, men? Apa ya namanya ya? Nah, gak tahu kan? Coba ya, sambil mikir. Enggak dong. Anjir. Gak WSS. Anak gue di sebelah untuk gue pake headset loh. Bener gak lu? Gue taunya bahasa Inggrisnya si plumbing sih. Peng WC itu loh. Iya. Sekarang jadi suaranya. Iya, lu gimana anjir? Oke, yang di komen tolong ya. Itu namanya ya. Apa? Kita muter-muter. Waduh. Lu masih ngejar gua enggak? Dapat lagi. Masih enggak tuh? Ah! Astagfirullahalazim, seadanya depan congor gua. Ya. Guys, nemu apa lagi, guys? Nggak nemu apa-apa lagi gue. Kita nih udah mati 4 HP nih. Kita cuma ada 10. Bentar banget. Apip nih, mati mulu nih. sumpah. Bener, Pip. Nggak gini, jalannya mod jelly kita... Banget, pun. Mod jelly sih kita harus minum terus sih. Bener gak? Gue nemu patung. Bisa diapain? Kita nemu tempat fosil tadi ya gue sama Regi. Dan iya. Fosilnya bisa diganti. Mau gue lagi aja. Ya, dua. Tolong. Face katanya. Dia butuh face. Dia butuh muka. Face. Batu. Butuh fosil ya, kalau ketemu fosil kabarin. Muka patung dibutuh. Muka patung. Oke. Okay. Muka patung. Oke. Okay. Tungguin depan lu. Dia duduk di depan lemari gua. Tolongin dah ini. Ada tempat berantakan banget nih. Ya ampun. Gua ngambil fosil. Berisik dia. Iya. Buka itu fosil. Ditutup. Harus diganti sama sesuatu pun. Fosil yang asli kayak. Ikutan deh, Allah jijik ikutan ini. Halo. Kayaknya Jinji lebih jago deh mainnya daripada Apip deh. Apip mati mulu. Jinji kamu gede jangan kayak papamu ya. Ngefit mulu nih. Guys butuh storage key. Oke. Okay? Storage key. Jangan lupa di kamar-kamar itu ada apa namanya? Ada lemari dibuka-bukain guys. Storage key. Oke. Okay. Kita cari Jinji ya. Ayo Jinji, awas hati-hati Jinji, kaget. Ayahmu suka teriak, gak jelas. Bapaknya tuh. Suka teriak. Oke, gue paham nih sekarang nih. Bapaknya suka ruangan. Teriak. Oh, ada sinar guys. Oke, ini yang tempat foto tadi. Tahu tempat foto? Aha, ya. Lihat nomor kamarnya gue ubah di sini.
kasih tahu gambarnya apa. Lu cek kamar-kamarnya, kalau ada gambar, deskripsikan gambarnya. Bisa diganti nah, itu, angka itu namanya. Gua dapet yang kodok. Kodok. Iya, ada nggak? Kodok lebih deskripsinya mungkin. Kodok lagi kayak pegang mau ngerokok pipe gitu loh. Mau ngerokok. Pakai jas dia, kodoknya pakai jas. Nggak? Nggak ada. Nggak ada gambar kodok di sini. Oke. Okay. Assassin. Bentar, cari lagi. Hans, kita butuh gemstone juga. Oke, okay, butuh gemstone. Ada api. Gue kaget, anakku juga kaget. Ada apa? Kura-kura. Nggak ada? Oke, okay, ada nih kura-kura nih. Tadi ada nah, ini, ada kura-kura angka. Ditemanin sama orang lagi jalan okay, kaki angkanya. Gitu. Angkanya 103. Ini ada ini apa namanya? Assassin gitu. Ada. Beda kodok. Assassin. Serius ada assassin, ada muka assassin gitu. Pakai okay, jubah, pakai topeng. Jubah pakai topeng. Merah, warnanya merah. Bukan. Destroyer. Bukan berarti bukan. Bukan, enggak ada di sini. Ayo next. Ada kamar, rumah next, terus ada gagak-gagaknya di atas. Rumah ada gagak-gagaknya, ada rumah sih. Ada orangnya di tengah? Enggak ada. Oh, ya udah. Enggak ada lagi. Next. Ada 3 monyet lagi main game. 3 monyet lagi main game. Gak ada. 3 monyet gak ada di sini. Kalau okay. Kalau lizard man bau gitar ada 4. Ada lizard man bau gitar. Oke, okay, gue dapat pemberat guys, 10 kilo. Ini yang buat museum nih kayaknya nih. Kayaknya. Angka berapa Pip? Kamar? Kamar ya? Tadi bentar. Yeah. Lizard man bau gitar itu kamar nomor berapa? Di mana nomornya? Oh, 107. Oke, okay, next. Suaranya sih nggak bener nih di luar nih. 1, 2, 3, 4. Terus, kucing? Kucing lagi judi? Ada nih. Berempat. Nomornya? Nomornya 106. Oke, okay, next. Apa lagi? Ini kodok-kodok lagi... Asal destroyer. Smoke lagi nyemok. Itu yang tadi gua. Rokok? Udah ya? Gak ada. Hati-hati ya, Pip. Depan lu tuh banyak banget monsternya. Ada, banyak banget. Tadu, ngumpet dulu, maaf ya. Oke, gua dapat satu fosil, guys. Nah. Mantap. Katanya ditukar. Dicelupin ke air. Dicelupin ke air. Itu siapa tuh di ujung? Itu siapa? Bentar guys ya. Dilewatin aja gitu gua. Wah. Gua lagi ditungguin nih. Itu siapa yang lagi lari? Bawa senter. Gua. Bentar, lagi dikejar. Gua nyamperin tiba-tiba di komuk gua. Ayo cari dulu. Bentar, ada, gua disantronin. Iya. Santronin. Bahasa apa tuh santronin? Ditungguin. Iya. Bon. Uts. Oh, Apip. Tinggal sisa 1, 2, 3, 4, 5. 5 gambar. Lagi ada Regi. Guys, 5 gambar. Gua dapat gambar monster di rawa-rawa. Oke. Okay. Ada nih. Ke gua semua. Ada, bentar. Ada monsternya. Ya Allah. Guys, tolong guys. Tolong gimana nih? Nah, ulang guys, lagi. Banget. Gua bawa fosil enggak bisa bawa apa-apa ini. Enggak bisa pakai senter. Aduh. Aelah. Api peninggoy lagi. Sabar. Ada monster nih. Api peninggoy gara-gara monsternya. Maaf ya guys ya, sumpah. Itu yang ngeroyokin 3 monster. Satu. Oke. Itu tempatnya Api. Ada 3 monster. Oke, okay, satu. Jangan yeah. Deh, jangan ke situ. Next. Ntar, gue nyari lagi nih. Pake mod jelly. Ih, ada suatu. Ada rumah, ada orang di tengah. Warna merah orangnya? Iya, rumah. Oke, okay, berapa? 110. Aduh, matinya kemana gue? Oke, okay, dan. 3 lagi, siapa guys. Buka pintu, tutup 3 pintu lagi. Terus. Gak ada. Wah, Sabar. Gue lagi dikejar nih. Gue lagi nunggu dia pergi nih masalahnya nih. Najia. Apakah dia sudah pergi? Guys, kalau udah dekat jangan lupa makan pil. Tiga lagi guys. Iya, sabar. Ada monster nih yang ngejaga nih. Oh, sumpah. Dan teriak tuh. Iya, dia teriak. Iya tuh. Sialan di gue lagi ada monster.
Astaga, kenapa sih di game ini gua doang yang dikejar? Lari, kau strike. Weh. Wah, ada lagi sih. Sembunyi, Pip. Sembunyi di lemari, Pip. Udah, gua sembunyi. Sumpah. Okay. Gua pakai mod jelly terus melawan. Ini mod jelly sih. Sanity kita ngurang. Banyak kok. Resource banyak, guys. Resource banyak. Banyak. Makan-makan ini aja. Kok gua kayak muter-muter terus ya di tempat ini? La 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 la. Aduh. Guys. Huh? Enggak sih. Oi. Ini udah pasti ya. Aduh. Gambarnya ini. Kenapa buntu ya? Kura-kura ditunggangin udah Hans. Udah, kura-kura udah. Bentar. Gua dapat pemberat lagi 8 kilo sekarang. 8 kilo pemberat. Oke, sabar. Tadi gua ada jalan ke sini deh. Ke sini lagi. Waduh. Waduh, dia di belakang gua. Gua Hans, ada lukisan yang pintu-pintu gitu enggak, tapi enggak ada pintunya. Enggak ada. Cuman ada orang di tengah gitu dia. Gua ketemu fosil, gambar fosil ada di fosil, ya. Ada. Nautilus. Bentar. Ada mana monster ya? Di depan. Bentar. Oh, ini gambar monster ada, Hans. Lu, Hans. Rawa udah. Monster rawa udah. Mana gitu tadi? Oh, shoot. Telat gitu gua. Astagfirullahaladzim. 112. 112. Ya. Dan dua lagi, guys. Gambarnya sisa orang lagi dansa-dansa hitam. Dansa-dansa hitam. Sama orang ada, aduh, bentuknya apa nih ya? Oh my god. Kenapa ada smile? Ada gambar Fire Lord gitu, guys. Tengah monster api. Waduh. Fire Lord. Lagi gitu, jubahnya api gitu. Ini paling Fire Lord. Ada smile. Itu smile gua gambar kayaknya. Seriusan. Gua semprot. Sumpah. Lukisan ternyata. Pun di sekitar sini kayaknya nih. Gua kirain siapa, Pip. Ada 6 kilo, Pip. Ambil, Pip. Semai. Nyalain mati. Apa? Tuh 6 kilo. Atau gua ambil deh. Lu udah mati berapa kali soalnya. Ini banyak, semai banyak, gua banyak gambar. Sumpah. Bener lu. Nah itu fosil yang asli, Pun. Iya, fosil yang asli. Pun, gua dapet 6 kilo, Pun. Ah, udah lengkap, udah. Kita udah bisa kemana. Kita kemana ngumpul dong? Gue jarang ngumpul nih. Jarang ngumpul. Ini? Gua mahan saja kan deh. Emang lu udah jarang ngumpul. Gue bener-bener gak ada senter, Hans. Gue gak kan bisa liat apa-apa. Wah, elah. Guys, gelap gua banget. Gambar lagi, ayo. Ini sebentar. Ada bentar, yang kayak bentar, Fire Lord kayaknya kanan-kirinya ini, biru. Kayak air ya, gitu. Oke, oke. Betul. Sabar. Fire Lord. 113. 113. Fire Lord tuh. 113. Iya. Oke, satu lagi. Coba lu random aja tuh satu-satu berapa gitu, Hans. Soalnya ada 10. Oh, bener juga sih. Iya. Ini 10. Tinggal yang mana, Hans? Tinggal ini nih yang orang lagi nongkrong nih. Gambarnya kayak gimana? Kalian di mana sih? Gambarnya kayak gimana? Cewek lagi ngerumpi pakai lilin. Oke, okay. Cewek ngerumpi lilin. Cewek ngerumpi lilin tuh ya. Tapi background-nya gelap pokoknya. Oh, 114, 114, 114. Nah, udah tuh. Udah kebuka, Hans, tuh. Apa tuh? Topeng. Ah, itu muka statue face. Itu statue face tadi. Di mana statue face? Oh. Statue face. Sekarang kita ketemu di mana nih? Iya, ke kiri. Bentar, gua pakai mod dulu. Dining room enggak sih? Kok ada ini sih, ada suara jam sih? Iya, di sebelah sini nih jamnya nih. Oh, enggak berguna kali ya. Enggak tahu deh. Ini ada catatan, gue gak bisa baca tadi. Oh my god. The music, the instrument play again, leave the room, come back after a while, then it will be time to play the three keys correct order. Oke. Okay. Ya itu. Iya. Gue udah tahu ya. Tapi gak bisa diapain. Kayaknya harus nungguin sesuatu. Kayaknya disuruh nyari kunci deh. Ya, kunci ada tiga kunci sih? Tuh. Ada kayaknya tiga kunci. Deh. Kunci storage key? Apakah? Gak tahu deh. Ayo. Guys. Kalian di mana? Ya, mau ketemu di mana? Dining room. Gua di dining room sekarang. Dining room. Oke. Okay. Gua di dining room. Sini, okay, Pip. Gua ngikut lu. Hans, dari lurus itu kemana aja? Terus itu, Hans. Waduh.
kiri, udah. Kiri doang deh kayaknya deh. Detektor ya, berguna nggak sih? Doang, ya. Gak tau, gue lepas tuh detektor. Gue ituin center nih, mungkin lo kelihatan. Bentar, gue lagi nge-heal bentar. Nih, itu Epun bukan di depan. Wah, oh, bukan. Gue di dalam ruangan. Mana Epun? Ayo Pun. Nih, gue lari-lari Pun. Terus kiri. Ah, lu lari di belakang kiri. Lu lihat apa? Oh my god. Oh my god, Pun. Ah, lu. Ya itu, tinggal lurus Pun. Oh iya, ada spray di sini ya. Eh Pun, gue gambar smile. Spraynya beda. Itu tinggal randomnya Han, bener-bener. Siapa tuh dikejar tuh? Aduh, gue mod jelinya. Lah, ngapain dibawa kesini? Mohon maaf, mod jeli gue habis ya. Kenapa dibawa kesini? Gue kira dia udah hilang gitu loh. Udah Pun? Gue gak bisa kesana, gue liat itu lorong dijagain. Dia belok, bentar. Oh my god, dia itu yang lewat. Bentar. Sulit banget. Ayo Pun. Udah. Maju Pun. Stamina gue. Let's go Pun. Gue TB-in Pun. Iya, let. Ayo Pun. Pun kaget gara-gara. Gimana orang yang kaget anjir begini. Capek. Ada smile. Gue smile-in. Lu lihat nih, ruangan fosil di depan sana setau gue. Siapa yang gak kaget? Pun, tukeran item dulu Pun. Nih, gue dapet yang kilo-kiloan nih. Bentar, drop. Awas belakang. Situ. Iya. Yeah. Gak asik. Guys, udah gue drop nih, yang kilo-kiloan nih. Bentar, Rek, itu liat depan udah. Iya. Ya, kita sambil jalan aja gak sih? Jalan kemana? Mau jalan ke kemana? Belakang. Ke... Hah? Fosil di mana? Itu kasihan si Epu tuh bawa-bawa fosil. Fosil ya, di depan fosil sana dimana? Di tempat Epu tadi. Oh, enggak, ini fosilnya harus ditaruh di air gitu loh, Rek. Bukan, tuker dulu baru taruh di air kayaknya. Fosilnya taruh di situ langsung. Iya, harus tuker fosilnya terus yang fosil palsunya jadi, direndam dalam air. Gua anterin Pun, ayo Pun, gua tebein Pun. Kayaknya ya. Sambil jalan aja. Masalahnya kan? Gua habis dari tempat situ barusan. Lu udah tuker? Udah, makanya gua bawa fosilnya sekarang, bukan berat. Oke. Lah. Jadi kita air Pip, bak mandinya Pip. Iya, bak mandinya di mana ya? Oh iya, bak. Aduh. Di mana ya? Deket-deket sini, bentar, gua cari. Mana ada rekenya, Rek? Iya, di ujung-ujung sini. Nah, di sini guys, di sini, di gue, nih. Bentar. Awas, ada orang berdasi. Iya, orang berdasi, lu bakal kena Pun, ya sedikit lagi dia bakal lari. Nah. Ini bak mandi nih. Regi pintar banget, langsung masuk ke lemari. Dia muntah. Dia muntah. Bisa gak? Celup. Trek. Mandi nih. Ah, bisa. Wow, mantap. Mandi. Dapat apakah? Apakah kunci? Belum kali ya. Ini bubble gini jadi SpongeBob ntar dia nih. Di interact enggak sih? Belum. Cocok enggak sih? Ini air keras atau air apa nih? Blebeb. Oh, itu. Wih, dapat sesuatu. Diamond. Oh, ini. Ini jadi di dalam museumnya, di ruangan sebelah kiri, itu butuh gem. Oh, guys, ada yang masuk. Ya, oops. Jangan dibuka dong, tolong. Ya, jangan dibuka ya. Wah, tuh kan. Sat. Sumpah. Gue bingung sama Hans. Udah tahu ada yang buka, dibuka sama dia. Tangannya gatal banget. Gimana diamondnya? Diamondnya gimana Pun? Kemana Pun? Ke tempat itu museumnya. Guys, si orang-orang itu di belakangnya ada kunci. Mampus. Dia bawa kunci. Oh, berarti harus ngambil kali ya. Ya, tolongin gua. Bener nggak? Gua mau ngebut nih. Ya lu ngebutan. Coba sini gua pancing. 1, 2, 3. Tuh, ada kuncinya tuh, dia lagi bawa kunci tuh. Ada. Dia bawa kunci. Ya, Apip.
gue dicium lagi. Sini Pip, lari Pip. Kagak bisa lari. Lari dulu, lari dulu. Nih sembunyi kiri, sembunyi kiri, sembunyi kiri. Ke gue. Ambil pun. Di pincang itu pun. Kunci bisa gak? Gak bisa. Kayaknya harus dilakukan sesuatu deh. Dia harus dipancing ini dulu ke dining room. Dia makan kekun katanya, kepompong. Oke. Lah kepompong dari yang dong, dari yang laler. Serangga laler. Ini aja dulu kilo-kiloan nih. Guys, yang epun, yang epun. Pun yang kilo-kiloan gimana nih pun? Itu dia. Wah. Lalalalala. Udah aman. Ngejar gua. Oh my god. Kayaknya enggak ada apa-apa lagi dan di sini. Kok lagu mulai berubah gini ya? Apa kita ada waktu kah? Enggak ada waktu, enggak ada lagu. Jam cari. Jamnya kan udah kayak Ebu 1. Ya, fosil berarti ada 3 pun. Iya, celupin. Lu dapat fosil gimana caranya pun? Jadi gua ambil fosilnya. Iya, ambilnya di mana? Tempat fosil. Duh, ada ruangan gede gitu pokoknya, Rek. Oke. Gua kira di kamar gitu ada fosilnya. Enggak ada, bukan di kamar. Di ruangannya fosil itu. Alah, ada begituan dong. Yang kalau lu ambil, tempatnya jadi ketutup. Iya, enggak, maksudnya lu dapat replika apa atau aslinya itu di mana? Fosil aslinya di mana? Enggak ada, dari sana. Hah? Jadi kita harusnya sebetulnya nyari. Oh, ditukar sama pemberat. Iya, jadi ditukar sama pemberat. Nah, pemberat tadi siapa aja? Di gua ada gua. Di Regi doang yang 6 kok enggak salah Regi. Oh, tukar pemberat. Lagi. Itu dia pertanyaan berarti gua. Kurang satu pemberat lagi. Wah! Ibu! Benar enggak? Kurang satu pemberat lagi kan berarti pun? Jangan keluar. Udah pas 3 total. Udah. Ada di gua satu, ada di gua satu. Udah. Berarti tinggal Regi. Ya udah. Gua coba ke ruangan fosil ya. Gue lagi pengen kesana dari tadi nih. Kalian. Coba, lu kasih unjuk ke gue pun, lu mana pun. Gak paham gue. Aduh. Gue kira lu paham ke arah mana. Aduh. Yah, diadu-adu. Kok lu bisa pada lari sih? Mau wah! Yah, gue yang kena garuk. Bisa-bisa. Yah, abis stamina gue. Wah, si api bener-bener. No! Mabat. Ada. Pip. Ya, ada laler. Ada laler. Ya. Oh no. Dicium laler gua. Terima kasih dah. Okay. HP kita berapa? Gua ngecek. Oh, HP gua berapa? Enggak tahu, enggak kelihatan HP-nya di mana. Habis mati, setiap mati, Rek. Unlimited gak sih? Waduh. Enggak ya? Kayaknya enggak deh. Enggak, 10. HP 10 doang. Anjir, ada di bawah kali. Setiap lu hidup ada di bawah. Lu kira-kira udah mati berapa kali? Mana ini? 5 kayaknya dah. 2 1, Epon 1 lagi. Bisa 2 dong. Ini disuruh nyari. Oh, itu akumulasi. Akumulasi kan kita main di sini. Lu mati sendiri nontonin. Masa lupa? Bukan. Serupa. Ini mohon maaf nih. Oh, 9 per 10. Oh, satu orang satu. Oh, satu orang satu. Iya. Enggak akumulasi kan? Enggak akumulasi ternyata. Alhamdulillah. Ya, tetap lu bisa nonton. Lu bisa nonton doang nih kalau mati terus. Eh, jangan dong. Bentar gue sekalian nyari dah daripada ini mati lagi. Lah, terus ini kita mana ini? Terus apa? Hans, lu tadi. Oh, ini ada ruangan apa? Pilar nih. Gue belum nemu ruangan pilar. Guys, gue ke ruangan itu ya. Ke ruangan fosil. Ya, ruangan fosil berarti. Loh, kok depan ada lagi, Rek. Bayang-bayang? Hah? Ini ada gue. Ada gue, iya. Kenapa? Depan lagi ada sesuatu ini. Apaan ini? Bentar. Gue tuker dulu nih. 6 kilo. Udah dapat guys, fosilnya. Nah, cemplungin lagi. Aduh. Oh, fosilnya itu ada 2 lagi berarti ya? 8 kilo ya? Iya, ada di Epun. Lu mana pun? Lagi udah, pengen coba kesana, cuma gua gak tahu kalau kesana gimana. Betul. Dari mana ya gua jelasin ya, bentar ya. Duh. Ini 100. Aduh, di sini ada ininya lagi. Guys, ada monsternya. Kok balik ke dining room lagi ya? Hans, di fosil nih. Hans, apa? Ya lurus. Lu di mana? Fosil.
Lah gimana caranya ke fosil? Nah, gue juga bingung. Dining room pun, lu ke dining room dulu deh, biar gampang. Astaga. Ini gue di lorong dining room. Mana? Nah, lurus dikit, lurus. Lurus ada lagi dikit, monster lurus. Nah, lu kanan, lu kiri, lu kiri. Ada monster. Nah, lu lurus sana tuh. Lurus ya. Nih, lurus. Bentar, lurus. Sebentar. Buat apa gue di fosil kok gue gak ada apa-apa? Lah, tunggu Epun. Lu kemana? Oh, ada monster. Di mana? Guys, gue taruh muka orang ya. Waduh. Iya, taruh lagi. Udah. Gue udah nyampe. Sini pun. Udah, gue di ruangan fosil udah. Ini gue lagi mau naruh jamnya nih sekarang. Nah, baru sebiji? Enggak, jamnya cukup sebiji. Bisa diputar enggak tuh? Bisa diputar justru. Oh. Yang 8 bloodnya 8? Masih ada pun? Patungnya enggak ngaruh apa-apa nih. Ya udah gua hidup dulu dah. Ini apaan? Pun, itu dari tempat fosil lu lurus aja terus ke kiri, itu ke dining room. Oh, gua udah di fosil. Iya, enggak, maksud dari fosil lu kan mau pergi ke tempat nyemplungin air-airnya itu. Oh, belum. Gua lagi di gym. Di gamenya sekarang gua. Oke. Lagi... Ya kan kemari nih. Tentangnya nyebelin banget dah. Ya, ini ada kuncinya sih. Saya sendirian, teman-teman, memegang fosil-fosil ini. Ini celupin tuh. Iya. Ini, gua celupin. Nih, coba nih, kalau mau nih. Tuh. Nah. Iya ini taruh dari sini, dari sini. Gua udah pinggir. Bukan ini, pemberatnya. Ini kan tinggal satu fosil. Oh, lagi. Mana? Tuh. Yang 8 kilo. Aduh, yang pemberatnya ke arah mana ya? Gua takut salah jalan. Dari lu lurus, mentok kiri, itu dining room. Oh, iya bener, Rek. Bener, Hans. Kesini, Hans. Yang ini, Hans. Mantulnya aneh banget ini. Gini? Coba. Bukan. Kesini. Ke meja ini. Gak bisa lihat gua. Oke, stop. Guys, okay. Aduh gelap ya. Lagi. Kawan, nggak ada. Yang tadi gua taruh di air nggak ada apa-apanya guys. Hah? Kosong, isinya kosong. Oh, berarti cuma. Berarti iya, cuma satu. Epun doang. Pas yang benar tadi. Oh ya gitu. Iya. Hoki. Hoki kita. Nah, bisa gua dropin nggak nih? Sekarang. Berat banget. Sabar gua cek dulu. Dia tuh. Ada Admiral. The figure if hit by a ray light, but only if all 8 mirror apparatus. Jadi harus 8. Wow. 8 semua. Ini ke kiri sini bisa enggak? Hans, ke sini nih, dari yang ini nih. Kayak enggak bisa. Ini belok dikit mati nih. Tuh. Gimana teman-teman? Tuh. Kalian lagi di mana? Ruangan fosil. Apa ruangan fosil? Kayaknya pun ya. Bentar, gini. Ini yang di sini nih. Dari yang kedua nih, pantulan kedua kayaknya nggak kesono kali. Ini nggak bisa tuh, itu bisa tuh. Coba pun kasih ke arah sini bisa nggak? Nah ini. Nggak nyambung. Pertiknya harus ini bener. Ini tapi gak nyambung. Itu nggak bisa kayaknya. Bisa tuh. Coba lagi. Kelewat pun. Ini bener. Lagi, satu lagi. Tut. Satu tik. Nah. Udah. Nah tuh, dua. Tuh Pip, coba Pip. Coba. Yang mana Pip? Gue mendengarkan ini, suara kalian bisa, tapi di mana ya? Sini nih. Gua. Ke tempat fosil. Dah, stop. Sabar. Oh, ini gue geser dikit ya. Coba. Ke sini harusnya ya. Kayak ke gua deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, kok gue yang malah. Ini ke sini nih. Nyasar ya. Tik. Lagi balik. Nyasar. Aduh. Balik tik. Ke sini. Aduh. Op. Udah benar. Nah, sekarang ini. Coba. Bentar. Gua mendengarkan ada orang yang lagi menegak pil. Nah, itu gua. Tapi gua kayaknya di seberang deh. Taruh deh. Ini udah connect kan? Tapi ini kok nice. Ini kuncinya. Dapat apa? Boiler. Bisa ke bawah berarti kita sekarang. Tunggu aku. Okay. Tunggu di dining room aja. Tunggu di dining room. Ayo, dining room ya, begitu. Nah, itu. Ketemu juga. Oke, ada dia.
Ayo. Di mana? Oh, kita injek tuh. Sini guys. Jangan ke situ, jangan ke kiri, Lurus sini. Baru ke kiri. Mentok, baru ke kiri. Alright. Nyampe. Lah, teman-teman kita mana? Baiklah teman-temanku sekalian, untuk game Inside the Backroom cukup panjang, jadi gue bagi jadi dua aja ya teman-teman. Sampai di sini aja terlebih dahulu, dan di esok hari kita akan lanjutkan kembali dan menamatkan game Inside the Backroom. Dan kalian bisa melihat sneak peeknya di next episode, next roomnya seperti apa. Ulala, kalian penasaran gak sih? Jadi sampai di sini, terima kasih banyak, dan kalian jangan lupa juga untuk kunjungin YouTube channel teman-teman gue. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye.